apakah layak takun masjid nyan rumah Allah? Lun takut tekedi didengar li anak niat kadikira Allah Ta'ala nalang masjid. Berat buat. Ikhfah putra ikhfah takun masjid rumah Allah. Bahkan mak hamba mukiban pah dema. Koi dengar le anak mayang yang tengah merdua bahasa mu yak jenguk ter Allah Taala lang semeni. Mai mai MPP dengan Allah Taala pulang nak ngol di tengah melele di pula Allah Taala gambut bila kedah meh je. Nyan pergi itu bahasa. Nang kaya kan ku le puang yang gelom dan ku ah. Ha, tega ken masjid Baitullah. Masjid nyan rumah Allah. Pe makna rumah Allah. Kan rumah lagi rumah dayung. Nyan kalimat zahiriyah ji lagenya. Tapi makna yang terpaham di dalamnya mesti kita takwilkan. Putra makna tak takwilkan, di dalam masjidlah berkumpul segala rahmat Allah. Tanya wate perlea berangkap perlea tanya dengan Allah, goyo yak curahkan, goyo luapkan segala keluh kesah ketanya di dalam Baitullah, artinya di dalam masjid. Tempat yang memang kana ja'li li Allah. Putra na ja'li, ada satu tempat dalam dunia namanya masjid. Siapa yang nama menamakan masjid itu sebagai masjid? Nyo bangunan lagi nyo, nyo geken masjid. Yang bohnan tempat nyo masjid tau, drawa Allah. Geken ja'lu ja'il. Allah lah yang menjadikan ini nama yang bentuknya begini. Allah. Lagi yang na dalam Al-Quran dengan kalimat, dengan kata-kata Masjidil Haram. Man yang god pakai pada ke tak kenyo. Hanya kunnya rumah Allah Taala ada. Eh hala, ha. Tapi baik tak fikir Allah Taala naiknya. Artinya wujud Allah ana dalam masjid. Man pakan di kubuhan lagi yang pakan di kubuhan lagi yang nyen meh tak di tatanya meh tak jawab ko bayang. Hanya kuno ja ulang bujur hati ya. Pakai nilai ke tempat yang tak tanam tanam udang ke kerja ulang bujurat. Tahu bukan yang lampu jerat. Pakai sampai lampu tempat tak tanam tanam udang ke ker lampu jerat. Jeratnya punya. Yang itu pernah nampung tak? Hanya kuno yang mati kuno yang minta mati jerat. Jeratnya tu buah bata dan buah kalimat hana perleyajan dia berdupat ahwat teteng tanik pegah lagi dayam yang tanik terjemahkan lagi dayam hana ja lung nejak u masjid pebuat lung nejak u masjid lung nejak merumpuk dengan Allah Ta'ala dia lung nejak u rumuh Allah Ta'ala dia bermakna lung nejak u rumuh Allah artinya saya ingin menghadap Allah. Menghadap Allah Ta'ala nama cih dalam masjid hana, tapi karena nyawa tempat kagebohnan masjid rumah Allah, artinya disinilah, disinilah tempatnya kita untuk mengatakan sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah. Maknaji dalam masjid le sesuatu yang kalian terjanji oleh Allah gekubah ino di masjid, artinya terima doa lah. Gebi rahmat, gebi kampungan, macam-macam. InsyaAllah, faham. Innallaha wa malaikatahu yusalluna.